at the end of the day, ada satu hal yang selalu gue keep in mind, kalau misalkan lo jangan cuma bersyukur ketika lo lagi bahagia, tapi gimana caranya lo mau selalu bersyukur, and happiness will come to you. Aku bahagia kalau pagi, kalau malam enggak. Halo, nama gue Andra, umur gue 19 tahun, dan gue mahasiswi Universitas Indonesia jurusan Ilmu Ekonomi. Halo, nama gue Ferl Karisto, gue 19 tahun, dan gue sekarang lagi kuliah di BINUS, jurusan International Relation. Hai, aku Wafrania, umur 20 tahun, aku kuliah di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Halo, nama gue Raka, gue dari BINUS University, gue jurusan Manajemen BINUS yang 23. Halo, nama aku Nadia, umur aku 20 tahun, aku kuliah di Trisakti, jurusan aku Hukum. Halo, nama gue Eugene, umur gue 19, dan jurusan gue Manajemen. Halo, nama aku Jana, umur aku 21 tahun, aku Fakultas Hukum di Universitas Trisakti. Nama gue Pasha, gue dari jurusan HI, Hubungan Internasional, dan gue dari BINUS University. Halo semuanya, nama gue Karin, gue dari Universitas Indonesia, dan jurusan gue Geologi. Halo, nama gue Naira Zuraisha Hussein, gue biasanya dipanggil Naira, gue dari jurusan Communications di BINUS International, dan umur gue 19 tahun. Hai, nama gue Shivalia dari Vokasi Pariwisata UI, gue sekarang umur 20 tahun. Halo, kenalin nama gue Alifka Jasmi Pratama, gue jurusan Mass Communication, dulu 2020. Dan kesibukan gue sekarang ini adalah kerja, dan kerja. Oke, nama gue Aina, umurnya 20 tahun, dari jurusan Geologi. Halo, nama gue Kayla, umur gue 19 tahun, jurusan gue Fashion Management dari BINUS Narsabudia School of Design. Halo, gue Augie, gue 20 tahun, gue kuliah di BINUS, jurusan Desain Interior. Hai, kenalin nama gue Sekar Nur Laili, gue biasa dipanggil Sekar, gue dari jurusan Desain Interior 23, dan gue usia gue 21. Dalam rangka BeVoice 24th Anniversary Kalahura, BeVoice mengundang beberapa orang untuk memberitahu apa arti bahagia menurut mereka. Sebenarnya gue nggak terlalu tahu ya definisi pasti bahagia itu apa, karena pasti semua orang punya kebahagiaannya masing-masing. Tapi menurut gue kebahagiaan itu suatu perasaan excitement yang muncul karena beberapa alasan tertentu yang bikin kita tuh pengen live life to the fullest. Mungkin untuk sebagian besar orang akan bilang bahagia itu ketika lo ngedapetin apa yang lo pengen. Dan gue nggak menyalahkan itu, cuman yang gue lihat, the true definition of happiness adalah ketika kita bisa bersyukur dengan apa yang kita punya sih. Menurut aku arti bahagia tuh artinya kita bisa bersyukur dan bisa menerima diri kita sendiri apa adanya, walaupun itu lagi bahagia ataupun lagi sedih. Definisi bahagia buat gue susah sih. Cuman kalau lo malam-malam aus, terus lo buka kulkas, ada kopi Mujer. Asik! Menurut aku bahagia itu being myself. Jadi menurut aku kalau misalnya aku jadi diri aku sendiri dan melakukan apa yang aku suka, terus melakukan apa yang menurut aku benar, ya itu bahagia buat aku sih. Menurut gue bahagia itu ketika lo hangout sama orang-orang yang bisa nge-influence lo ke positive side, yang bisa supportive sama lo. Menurut aku arti bahagia itu ketika kita mensyukuri apa yang kita punya, kita mendapatkan kasih sayang yang tulus dari sekitar kita, dari keluarga, teman, dan semuanya. Sebenarnya bahagia itu, definisi bahagia orangnya itu beda-beda. Kalau menurut gue, definisi bahagia itu adalah ketika lo udah gak peduli dan lo udah gak hirauin omongan orang lain tentang lo. Tapi bukan berarti lo lupain omongan semua orang lain tentang lo ya, yang bisa buat lo berkembang gitu. Tapi ya lo cuek aja, lo bodo amatan tentang orang lain ya menurut lo jelek buat lo dan nutup lo buat berkembang gitu sih menurut gue. Arti bahagia gini aja sih, kalau misalkan gue bahagia berarti gue ngerasa kalau gue tuh senang, gue ngerasa gue bersyukur dan cukup sama apa yang gue miliki sekarang. Menurut gue bahagia itu when you're surrounded by people yang emang sayang sama lo dan support lo juga, dan mungkin itu aja sih. Arti bahagia itu menurut gue kita masih dikasih kesehatan di kala pandemi ini, terus dikasih teman-teman yang masih ada, keluarga yang masih lengkap, dan juga
ekonomi yang stabil. Arti bahagia menurut gue adalah ketika gue punya banyak waktu dan punya banyak uang. Itu sederhana. Okay. Buat gue sederhana. Arti bahagia menurut gue mungkin bisa kumpul bareng teman-teman, keluarga, dan lain-lain. Bahagia buat gue itu reaching a point di mana you know you're physically and mentally stable, body surrounded by people you love, and goes both ways gitu. Menurut gue arti bahagia itu ketika lo bersyukur, karena kalau misalkan lo nggak bersyukur, lo nggak akan pernah ngerasain apa itu bahagia. Bahagia menurut gue itu ketika lo bisa jadi diri lo sendiri dan lo ketemu sama orang-orang yang dimana lo tuh bisa ngelepasin diri lo sebebas-bebasnya. Dan bahagia menurut gue lo nggak dibatasin sih dan lo nggak diatur-atur sama orang dan lo bisa menyebarkan kebahagiaan itu juga sama orang lain. Alhamdulillah sekarang lagi bahagia sih. Gue bisa bilang gue sekarang lagi bahagia, cuman manusia ya, kayak punya tingkat kebahagiaan dan kepuasan yang beda-beda gitu. Dan gue juga gak bisa bilang gue sekarang 100% bahagia, karena just like what I mentioned earlier, kalau misalkan true definition of happiness itu adalah ketika kita bisa bersyukur. Dan bersyukur menurut gue gak segampang itu gitu, karena pasti ada aja hal-hal atau feelings yang bikin lo susah dan gagal bersyukur gitu. Cuman at the end of the day, ada satu hal yang selalu gue keep in mind, kalau misalkan lo jangan cuman bersyukur ketika lo lagi bahagia, tapi gimana caranya lo mau bersyukur, and happiness will come to you. Sekarang sih lagi bahagia. Bahagia, gue udah bahagia. Alhamdulillah udah lumayan lah. Gitu. Karena apa yang gue mau selama ini udah lumayan ke-fulfill, dan juga apa ya, ngeliatnya kayaknya kedepannya juga bisa berjalan dengan lancar, jadi kayaknya gue harus bahagia. Bahagia, karena gue surrounded sama orang-orang yang suportif sama gue. Aku bahagia kalau pagi, kalau malam enggak. Bahagia sih. Karena gue udah nyoba untuk nerapin itu yang tadi gue bilang, gitu sih. Bisa dibilang lagi bahagia sih, soalnya gue abis ketemu teman-teman gue, itu bikin gue bahagia banget. Ya, karena gue dikelilingin sama orang-orang yang sayang sama gue, dan gue juga dikelilingin sama orang-orang yang emang support gue. Alhamdulillah sih gue bahagia. Bahagia, lagi bahagia sekarang karena gue bisa ketemu dengan teman-teman lama gue, dan gue sekarang ini bahagia karena gue punya something yang bisa gue achieve sendiri juga, dan gue lagi merintis beberapa bisnis gue, which untuk karir gue ke depan. Dan itu yang bikin gue bahagia. Lagi bahagia. Bahagia. Ya, tadi I'm surrounded by people I love. I'm in a good place. Alhamdulillah gue bahagia. Bahagia. Gue saat ini ada di kondisi yang bisa gue bilang gue mau ya. Kayak gue di jurusan yang sebenarnya susah, tapi gue masih bisa melakukannya. Gue masih bisa ngejalaninnya walaupun struggle, tapi gue enjoy sih. Terus gue ada di UKM yang gue mau juga, di divisi yang gue mau juga, dan teman-teman gue menyenangkan gitu. Dimana kayak, gimana ya, mereka mau menerima gue dan di UKM ini. Gak serius. Gak, oh gitu ya. Kata siapa? Ya pokoknya di saat ini tuh kayak orang-orang mau menerima gue aja gitu loh. Dan gue seneng sih sama orang-orang yang ada sekarang. Dan kondisi rumah gue juga alhamdulillah lagi baik-baik aja. Hi B-listeners, jangan lupa stay tune terus di social medianya B-Voice, karena B-Voice bakal ada B-Voice 24th anniversary Kalahura. Dan gue sebagai Kala, dan gue berperan sebagai Hura, dan lo gak bakal tahu cerita gue tanpa tahu cerita Hura, karena kita Kalahura.